Sudah diinstruksikan dari Bapak Kapolri melalui amanat beliau, jadi kita selalu menjaga prokesnya, kemudian memberikan lebih ketat dalam memberikan izin suatu proses keramaian atau jika ada event-event kita rada ketat, dan kemudian untuk yang lainnya bukan pelarangan tetapi bersama-sama, sekalipun kita sudah melakukan pelonggaran tetapi prokesnya tetap dijaga bersama. Bu, untuk petasan sendiri bagaimana, Bu? Petasan secara ininya kalau tidak menyalahi yang lain atau memang sudah secara peraturan kan memang ada larangannya. Nah, ini kita berkoordinasi dengan Polres juga untuk menegakkan, jika memang sangat mengganggu, kita tindak lanjut. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.